caranya bikin batik nails. Penasaran gimana cara bikinnya? Yuk langsung aja ke video tutorialnya. Check it out! Pertama, kasih dulu warna dasarnya, guys. Di sini gua pakai warna biru sebagai warna dasarnya. Jadi gua udah kasih warna sebelumnya, terus gua timpa lagi ya. Buat tutorial kali ini, bahannya gampang banget, guys, karena cuma gel polish sama gel liner aja. Bakalan bikin tanpa aksesoris. Terus di sini gua pakai gel liner warna putih sebagai garisnya. Awalnya di garis miring kayak gini dulu, dibentuk polanya ya, guys. Nah, kalau udah selesai satu bagian, dikeringin dulu, terus lanjut ke bagian yang lainnya. Jadi polanya itu silang-silang gini, guys. Itu sampai semuanya kegambar polanya ya. Nah, abis itu setelah polanya terbentuk semuanya, gua bakalan mulai gambar untuk batiknya. Dimulai dari tengah ya, guys. Ikutin terus videonya, jangan di skip. Nah, setelah ada bentuknya 4 kayak gini, kalian bikin di bagian yang lainnya menyerupai pola yang sudah digambar sebelumnya. Boleh dilihat contohnya, guys, kayak gini. Ini digambar terus sampai penuh. Nah, kira-kira udah kelihatan kayak gini bentuk polanya. Dan satu kuku ini sudah terpenuhi dengan gambar. Terus ditambahin lagi, guys, di bagian yang kosong. Itu gua bakalan garis kecil aja kayak gini. Semuanya, guys. Jangan sampai ada yang tersisa. Thank you.
Nah, untuk hasil akhirnya, gue bakalan kasih titik di tengahnya pakai gel liner warna biru. Nah, ini adalah hasil akhirnya, dan untuk finishingnya seperti biasa kita kasih top coat. Nah, jadi deh batik nails-nya. Kira-kira gini ya hasilnya, guys. Nah, itu tadi video tutorial dari gua gimana caranya bikin batik nails. So, buat kalian yang pengen bikin batik nails, bisa langsung ikutin aja videonya, karena bikinnya gampang banget, guys. Dan buat kalian yang suka dengan nail art, bisa langsung subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya, karena gue bakalan share video baru di setiap minggunya. See you on my next video. Bye!